Berikut ini adalah sebuah soal, ya, pertanyaan dari siapa ini? Alfres Arindra Nurdin, ya, Alfres Arindra Nurdin. Ini adalah soalnya, ya, ini soal UN, ya, tapi beda kode, ya. Ini sudah dijawab oleh Mas Ramzi Rehandika. Ya, coba kita akan bahas. Oke, ini adalah eksponensial. Ya, oh ya, ini adalah UN tahun 2017 ya. UN SMP 2017. Ya, ini soal pertama. Ini adalah soal eksponensial. Nah, untuk mengerjakan ini, kita ingat sebuah rumus. Kalau A dipangkatkan N, lalu dipangkatkan M, ini pangkatnya dikalikan. Jadi, A pangkat N kali M. Ya, kemudian 32. Nah, ini kita rubah jadi bilangan pangkat. 32 adalah 2 pangkat 5. Ya, 2 pangkat 5. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 2 kali 2, 4, 2 kali 2, 4, ya, 4 kali 4 adalah 16, 16 kali 2 adalah 32, ya. Jadi ini menjadi 2 pangkat 5, ya, hasilnya ini kita kuadratkan, ya, terus kita pangkatkan dengan min 2 per 5, ya. 2 pangkat 5 ini adalah dipangkatkan 2 pakai rumus ini. Ya, berarti 2 pangkat 5 kali 2 adalah 10. Ya, ini dalam kurung, ya, ini min 2 per 5. Ya. Kemudian ini dikalikan langsung ke sini. Ya, dikalikan. Jadi 2 pangkat 10, ya, ini dikali min 2 per 5, ya, sama kita gunakan rumus ini juga, ya, ini 10 dengan 5 bisa dicoret, ya, atau dibagi, dapat 2, 2 kali min 2, 4, ya, jadi ini menjadi 2 pangkat min 4. Rumus lagi, kalau ada A pangkat min N, itu sama aja dengan 1 per A pangkat N, ya. Ini rumus kedua yang kita gunakan untuk menyelesaikan. Ini rumus pertama. Jadi kita menggunakan dua rumus. Ini akan menjadi 1 per 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 itu ini tadi ya, 16. Jadi ini adalah 1 per 16. Jawabannya adalah yang C. Baik, ini pembahasan untuk pertanyaan dari siapa tadi? Mas Alfres Arindra Nurdin, ya, oke.